Mam, sekarang baby Lovelin usia 8 bulan. Bayi usia 8 bulan kesayangan Mam udah bisa apa aja nih? Ditunggu ceritanya di kolom komentar ya Mam. Dan jangan lupa subscribe channel Baby Doll Club dan klik lonceng notifikasinya supaya Mam bisa terus dapetin update informasi dan tips bayi terbaru dari Baby Doll Club. Follow Facebook dan Instagram @babydollclub dan buat yang suka belanja online, temukan Baby Doll Club di Shopee, Lazada, Tokopedia, dan semua marketplace di Indonesia. Bayi usia 8 bulan tentunya lebih aktif lagi dari bulan sebelumnya. Bayi sudah punya kemampuan untuk mengeksplorasi lingkungannya dan tidak mau lagi nih kita atur untuk merangkak cuma di matras aja. Dia bakal berpetualang keliling rumah. Siapkan kondisi rumah yang bersih dan aman ya Mam, karena ada auditor kecil nih yang bakal mengaudit setiap sudut rumah kita. Karena baby semakin aktif, jam tidurnya juga semakin berkurang juga nih Mam. Bayi lebih suka main daripada tidur karena rasa ingin tahunya yang besar. Karena itu, penambahan berat badannya sudah tidak sebanyak bulan sebelumnya. Yuk cek apakah bayi usia 8 bulan kesayangan kita ini berat badannya masuk standar rata-rata. Berat badan ideal untuk bayi laki-laki berkisar antara 7-10,5 kg dengan panjang 66,5-74 cm. Sementara bayi perempuan memiliki berat badan ideal sekitar 6,3-10 kg dengan panjang badan sekitar 64-73 cm. Bayi usia 8 bulan sudah mengerti akan fungsi dari barang yang sering dia gunakan, seperti sisir, sendok, cangkir. Baby Lovelin juga sudah tahu nih fungsi dari WC. Jadi kalau ditaruh di sini, Baby Lovelin langsung pipis dan pup di waktu tertentu. Ini karena Baby Lovelin sudah pakai WC ini dari usia 6 bulan. Video tentang cara melatih bayi toilet training dari usia 6 bulan bisa nonton di sini ya, Mam. Bayi usia 8 bulan sudah bisa berdiri dengan memegang benda di sekitarnya seperti meja, kursi, sofa, tembok, lemari, dan lain-lain. Di usia ini, rasa penasaran bayi udah semakin tinggi terhadap benda yang berada di sekitarnya. Untuk kemampuan motorik bayi usia 8 bulan ini, bayi sudah sangat menguasai gerakan merangkak. Merangkaknya sudah semakin ngebut ya, Mam. Bayi sudah bisa mengangkat tubuhnya dengan menggunakan tangan dan lutut. Gerakan tubuhnya sudah semakin lancar ke semua arah, dari ke depan, belakang, ke samping, dan berbalik atau memutar badan. Bayi usia 8 bulan juga sudah bisa duduk dengan menekuk lututnya setelah berdiri. Biarkan bayi terus bergerak ya Mam, karena semua gerakan ini berperan penting untuk menguatkan otot-ototnya sebagai fondasi untuk berjalan. Biarkan bayi belajar berdiri dan berjalan tanpa alas kaki, karena berjalan tanpa alas kaki bisa memperkuat otot kakinya. Tekstur lantai yang diinjak juga dapat membantu bayi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mainan bayi usia 8 bulan, Mam tidak perlu nih untuk beli mainan yang mahal-mahal, karena bayi usia 8 bulan itu senang sekali bermain dengan mainan yang bentuknya menyerupai benda aslinya. Seperti botol, cangkir, kertas, plastik, kardus. Dan dia suka sekali menggerakkan mainan untuk menghasilkan bunyi-bunyian dengan membanting, mengocok, meremas, memukul-mukulkan, atau menjatuhkannya. Maaf ya Mam kalau barang yang dipegang baby jadi rusak. Padahal baby tidak bermaksud loh buat merusak barang Mam. Cuman hanya ingin tahu aja nih, barang ini bunyinya apa sih kalau dipukul-pukul? Selain itu, bayi usia 8 bulan senang sekali memasukkan kaki atau tangannya ke lubang atau sela-sela, seperti sela-sela sofa atau sela-sela ranjang. Untuk kemampuan bicara bayi usia 8 bulan, bayi usia 8 bulan ini sudah bisa manggil mama atau papa. Untuk merangsang perkembangan bahasanya, sering-sering Mam ajak dia ngobrol, misalnya dengan bercerita tentang rutinitas yang sedang dijalani hari ini, kegiatan yang sedang dilakukan, atau membacakan dongeng.
Selain itu, bisa juga diajarkan tentang nama-nama anggota tubuh seperti mata, tangan, kaki, dan juga nama-nama benda yang ada di sekitarnya seperti kucing, TV. Untuk penglihatan bayi usia 8 bulan, sekarang sudah hampir setara dengan kemampuan penglihatan orang dewasa, sehingga bayi bisa mengenali wajah orang dari jarak jauh. Untuk interaksinya dengan lingkungan sekitarnya, bayi mungkin akan bisa merasa takut akan hal-hal yang tidak dia kenal atau sesuatu yang baru, seperti dengar suara mobil remote. Baby Lovelin takut banget nih kalau dengar suara mobil remote-nya kakaknya. Kalau pas dengar bunyi itu dia takut, berikan pelukan kepadanya agar dia merasa nyaman dan berikan pengertian juga bahwa semuanya baik-baik saja. Untuk bayi usia 8 bulan, jangan dipakaikan baby walker ya, Mam. Karena baby walker ini justru membuat bayi tidak lagi ingin belajar merayap, merangkak, dan berdiri. Padahal semua ini bisa memperkuat otot-ototnya untuk fondasinya berjalan. Kemampuan bayi untuk menggunakan jari-jarinya untuk mengambil benda sudah berkembang dengan sangat baik sekarang. Dia begitu pintar memegang benda. Bayi juga suka banget menjatuhkan benda dan mengambilnya atau meminta mam mengambilnya. Ini bagus sekali loh mam buat perkembangan kognitif bayi karena dia memahami gagasan sebab akibat. Misalnya saat menjatuhkan barang ini maka mam mengambilnya. Tanda lain dari perkembangan kognitifnya yaitu saat dia melakukan gerakan yang sudah bisa ia lakukan untuk memecahkan masalah misalnya. Saat dia meraih mainan favoritnya dengan cara merangkak untuk mengambilnya. Demikian mam, tahap perkembangan bayi usia 8 bulan. Tapi jangan khawatir mam, jika bayi mam belum memenuhi milestone yang ada di video ini. Karena setiap bayi berkembang dengan caranya sendiri. Semakin hari, si kecil kesayangan mam berkembang semakin pesat. Setelah ini, di usia 9 bulan, bakal lebih banyak lagi nih perkembangan yang bisa mam temukan pada si kecil. Jadi jangan lupa mam, saat si kecil sibuk mempelajari hal baru dan aktif bergerak menjelajahi dunia di sekitarnya, terus berikan stimulasi yang tepat agar perkembangannya makin optimal dan tumbuh kembang bayi berjalan dengan baik. Pada usianya yang ke-8 bulan ini, si kecil menjadi sangat tertarik mengamati gerak-gerik orang di sekitarnya. Jadi, manfaatkan momen ini untuk banyak bermain, bercanda, mengobrol, dan bercerita kepada si kecil untuk menjalin bonding atau ikatan batin yang semakin kuat antara mam dan dirinya. Yuk share pengalaman mam mengenai perkembangan si kecil di usianya yang ke-8 bulan ini. Ditunggu di kolom komentar ya, mam. Terima kasih sudah nonton video ini, mam. Sampai jumpa di video berikutnya.